Good morning, Sis Bitsu. How are you today? Now, in this day, we are going to learn about countable and uncountable noun. Where is countable is benda yang dapat dihitung. And uncountable noun, benda yang tidak dapat dihitung. Okay, now, let's see together. Okay, class, now, look at the part B, listening. After listen them, I will read it for you once more. There is some milk in the picture. There is some rice in the picture. There is some tea in the picture. There is a pineapple in the picture. There are some avocados in the picture. There are some bananas in the picture. There are some mangoes in the picture. There are some eggs in the picture. There is some soup in the picture. There is some coffee in the picture. There is some porridge in the picture. There is a pineapple in the picture. There is some avocados in the picture. There are some eggs in the picture. There is not any tea in the picture. There is not any orange juice in the picture. There is not any sugar in the picture. There is not an apple in the picture. There are not any bananas in the picture. There are not any mangoes in the picture. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang kita mau lihat dulu mana sih yang uncountable dan countable noun ya. Nah, lanjut kita ke part 3 untuk bagian pertanyaannya. Is there any milk in the picture? Yes, there is. Is there any calf in the picture? Yes, there is. Is there any pineapple in the picture? Yes, there is. Untuk yang no-nya. Is there any tea in the picture? No, there isn't. Is there any orange juice in the picture? No, there isn't. Now, look at part C. Now, look at part C. Okay. Nah, kita mulai dari yang countable noun. Okay, countable noun. Nah, countable noun adalah benda yang dapat dihitung. Sedangkan uncountable nouns, benda yang tidak dapat dihitung. Cara membedakannya, dapat dihitung, countable, tidak dapat dihitung, hanya dengan menggunakan un. Nah, un inilah poin utamanya. Un. Un, ya. Okay, that's good. Now, contoh, countable nouns. There is an apple on the table. Ada satu apel di atas meja. Kenapa dia masuk ke countable noun? Karena apel itu bisa dihitung. Satu apel, dua apel, tiga apel. Okay? Dan lanjut selanjutnya. There are some apples on the table. Iya, there are some apples. Okay, bisa dihitung dong. Some itu berapa? Mungkin ada 50 apel, ada 30 apel. Nah, bisa menggunakan there are some apples. Kalau misalnya apelnya dua, there are two apples on the table. Begitu. Nah, untuk yang uncountable-nya nih, yang tidak bisa dihitung. Okay. There is some coffee on the table. Ya, tentu. Of course, ya. Coffee is uncountable now. Because we cannot count coffee. Kamu tidak bisa menghitung kopi, nak. Kopi. Jadi kita harus menggunakan there is some coffee on the table. Kecuali kamu buat dia ke dalam bentuk satuan. Satuan gelas contohnya. Atau satuan cangkir. There is two glasses of coffee. Boleh. There is two cups of coffee. Boleh. Tapi kalau kamu bilang there is one coffee. Oh, tidak bisa. Itu tidak bisa ya. Kopi itu tidak bisa dihitung. Coffee itu statusnya tidak bisa dihitung. Kecuali kita, seperti tadi, kita change dia ke dalam bentuk satuan gelas mungkin ya. Oke. Nah, kemudian di sini. There is some juice on the table. Sama contohnya dengan coffee di atas. Tidak bisa kita hitung jus itu. Jus begitu saja. Makanya harus kita menggunakan there is some juice ya. Tidak boleh dia two juice. Two coffee. Kecuali menggunakan cup or glass. There is a cup of juice. There is two cup of juice. There is two glasses of coffee. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat kalimat positifnya ya. Kalimat positif sentence-nya. Positifnya, there is some milk. Iya, ada. There are some apples. Iya, betul. Lihat ya, there is sama, there are-nya ini beda. There is digunakan untuk yang
yang singular. Tapi karena bil itu tidak bisa dihitung, kita menggunakan is ya untuk benda-benda yang tidak bisa dapat dihitung. Untuk uncountable, kita menggunakan is, oke? Okay? Nah, there are some apples, ya? Yeah? Oke, okay, good. Untuk yang negatifnya. Untuk yang negatifnya ini, nah, untuk yang negatif ini, kita lihat sekarang. There is not any milk, katanya. Kenapa ada any milk? Ya, ini itu mengatakan tidak adanya, tidak ada keberadaannya, gitu ya. There is not any milk, ya. Oke, okay. Tidak ada susu, katanya. Tidak ada susu. There are not any apples. Tidak ada apple. Itu cara mengatakan tidak ada. Ya. There are no any, gitu ya. There are no any, gitu. Oke, okay, next. Yang bagian pertanyaannya, questionnya, kita lihat anak-anak. Questionnya, is there any milk? Kenapa menggunakan is? Kita balik lagi ke sini. Nah, balik lagi ke is-nya di sini ya. Karena uncountable, semuanya kita pakai is. Lihat di sini kan, pakai is dia semua. Lihat, pakai is dia. There is. Kecuali yang countable, dia bisa pakai is yang satu saja, dia pakai are yang banyak. Tapi khusus untuk uncountable, dia semua menggunakan is, baik dalam bentuk positif, baik dalam bentuk negatif, dan baik dalam bentuk questions. Oke? Okay? Nah, untuk contoh kedua, are there any apples? Iyalah, kenapa pakai are, miss? Karena apple ini, dia masuk countable noun, jadi dia bisa pakai are, kecuali tadi uncountable, semua pakai is. Oke, okay, anak-anak, miss. Nah, miss akan kasih juga sedikit catatan untuk kamu ya. Oke? Okay.